sedikit aja dong, hari ini kembali kalah dari setelah kemarin lawan Dewa. Pertandingan luar biasa main. Terima kasih kepada Persela tinggal kurang 2 pemain asing, kalau menurut kamu Persela butuh banget gak sih sama 4 pemain asing? Butuh banget ya. Mungkin ini dengan back saat ini bagaimana sih? Chemistry dengan para pemain back yang sendiri. Cuma tadi memang kesalahan dua gol di babak pertama pasti Jackson Estiago ngasih evaluasi di ruang ganti dan berhasil menghalau beberapa komentar atau apa ya Jackson Tiago yang kasih waktu pas di pertahanan. Kita sebagai pemain komunikasi antar kita kemudian untuk babak kedua lebih baik lagi. Terima kasih. Thank you, Randy.